mengeluarkan tema lagu judulnya Bacot gitu ya. Apa untuk mungkin sekarang ini lagi akhir-akhir ini lagi hebohnya orang kayaknya tuh kalau ngebacot di media sosial itu bebas gitu kan ya. Dan tapi kadang ada yang merasa terganggu, ada yang merasa malah itu menjadi bagian sesuatu berita buat mereka gitu, jadi bad news good news gitu kan, akhirnya mereka jadi sensasi gara-gara cebohan bacot-bacotnya gitu kan. Tapi ada juga akhirnya merasa dirugikan atau dia sendiri akhirnya gara-gara bacotnya membahayakan dirinya sendiri gitu. Jadi ini pengen ingetin aja bahwa hati-hati sama bacotnya gitu. Kadang-kadang kalau kita bilang, ah bacot lo, gimana sih gitu kan ya, ngebacot aja lo gitu. Jadi bacot itu memang kadang-kadang konotasinya adalah negatif gitu. Sinda bisa ceritain dong, ini proyek dadakan apa proyek serius ini kalau betul? Awalnya iseng-iseng apa? Ya sebenarnya kita mah serius banget, tapi mau kapan itu dikerjakannya itu kita masih belum tahu gitu ya. Apa nih, kita ngomong-ngomong aja kita ya punya mimpi lah gitu kan ya, lagi menghayal-hayal bikin apa ya, biji kali ya gitu kan nama kita gitu ya, Bega Bega Utama apa Begal apa Begal ya Bega. Akhirnya ketemu, yaudah lah singkatan nama aja BG jadi biji. Udah akhirnya yaudah kita rekaman, kita langsung gue bikinin lagunya. Gimana ya, memang kita punya tim sendiri juga kan, karena ada apa dari tim apa gambar sama semua sendiri, studio juga alhamdulillah kita punya teknologi, jadi buat kita mengambil jalan indie tapi serius juga. Untuk proses pembuatan lagunya, dari bikin lirik, dari proses rekaman sampai bikin video itu berapa lama tuh? Jujur nih mbak, saya bikin sebenarnya kalau lirik itu ketika saya waktu di Thailand gak ada kerjaan, saya buat lirik, tapi itu udah lama karena saya melihat di Indonesia kayaknya udah makin brutal gitu di apa di sosmed, saya buat lirik aja, tapi ketika balik ke Indonesia saya bikin lagunya hanya 15 menit sih. Tapi ada tantangan sendiri ya buat bikin lagu ini, itu masih. Ini kalau buatnya nggak ada tantangan ya, gue dia bikin gitu aja gitu ya. Pokoknya gue minta yang kayak gini deh gitu kan, pada saat kita mau bikin gimana nih bukti gitu. Dia udah coba bikin yang pokoknya keci, yang gitu kinian apa ya, coba yuk gue gampang. Jadi lo gitu ya, nadanya enak, terus musiknya juga akhirnya enak untuk didengar gitu ya. Dan akhirnya udah gampang banget hari itu, jadi ya kurang lebih kalau boleh dibilang 3 hari ya. 3 hari 2 malam lah gitu. Kors bacot sih, kan ada bahasa-bahasa yang lebih halus banget. Ya abis kalau nggak dikituin orang nggak nengok ya, kadang-kadang kan emang butuh ada hal yang orang biar nengok ya, wey bacot wey gitu kan ya. Nah kalau memang dari segi musik sendiri dengan ada suatu yang memang kayaknya itu catchy atau ngeganggu ya, kayak kamu kan jadi kan nanya kenapa musik bacot sih, kayaknya nggak ini deh ya, pada saat aku dengerin lagunya ke Gila gitu ke istriku, terus dia dengerin anak-anak gitu, bacot itu apa bunda? Anak-anak pada kata si bunda, aduh itu kata-katanya gak bagus ya nak gitu ya. Dan kira aku timbul kontroversi di situ kan. Ya jadi kayaknya sih kalau untuk memang untuk anak-anak sih kayaknya memang bukan untuk anak-anak gitu lagu ini. Jadi memang lebih kepada 13 tahun ke atas sih gitu. Memang bukan lagu anak-anak gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ternyata ya itu jadi viral, kemudian jadi lagu yang diulang-ulang ternyata ngeganggu di apa pikiran kita gitu ya, ya kenapa enggak gitu. Bacotnya dijaga, bacotnya dijaga. Apa ini langkah?